Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel YouTube Ara. Kali ini kembali lagi di Ara Reaction. Kali ini gue akan mengreaction ya Baby Monster ya yang berjudul Shish. By the way, ini gue tuh sebenarnya jujur baru nonton banget MV-nya, tapi untuk denger lagunya gue udah dari kapan-kapan lalu ya, udah lama pokoknya. Karena jujur gue tuh kalau denger lagu pasti banyak lah ya, di TikTok tuh pasti ngelewat dan pasti selalu ada gitu kan, kayak lagunya Ailid, kayak denger lagunya XT. Jadi gue tuh gak reaction, gak tahu si MV-nya, cuman gue udah tahu lagunya bagaimana guys. Dan kadang-kadang ini Baby Monster, Ailid, dan TXT yang baru aja gue tuh belum apa ya, belum reaction dan belum nonton sama sekali sih. Tapi udah masuk ke playlist gue guys, udah masuk ke lagu yang disukai ya guys. Jadi langsung saja kita tanpa basa-basi ya, kita mulai untuk nge-reaction videonya ya. Wow, saya guys, aku habis makan cookies pada nyangkut anjir. Oke, langsung aja kita mulai dan nggak usah basa-basi, let's reaction. Coba. By the way ya, kalau gue ada salah-salah nyebut namanya, jujur gue nggak ngikutin mereka dari awal, tapi gue suka mereka. Jadi kalau ada yang salah-salah, ya maaf ya. Siapa nih? Rora ya? Ini Rora ya? Oh, Parita. Gak boleh, gak boleh ada subtitle. Ngalangin ya. Ulang-ulang. Hei, Rora. Hihi, Parita. Kita, Cikita ya. Parita, Cikita. Rora kan? Ya, Rora kan? Cakep. Dan Rami. Wih, cakep banget loh ini. Oh, ini Ruby ya? Ruby apa sih? Gue ingetnya karakter ML anjir, Ruby. Tapi gue lupa siapa namanya. Eh, Sparita. Neng, cakep banget Neng. Ahyon. Ruka. Oke guys, gue tuh hampir ketuker Asa sama Ruka tuh hampir. Gue tuh Asa sama Ruka tuh member terakhir yang paling gue hafal, guys. Maksudnya member terakhir yang gue hafalin gitu. Oh, tahu mukanya Asa Ruka tuh ini tuh terakhir. Itu dua member terakhir yang gue hafal. Ayon. Lo is Tona ini ya. Hey. Dua rapper ini nih. Ish. Mataru. Nah, ini bias gue nih, guys. Asa. Hai. Jujur ya guys ya, untuk sebelumnya gue tuh suka Rami ya, tapi setelah nonton Asa dan melihat Asa secara di luar stage style performance tuh, gue tuh kayak dari tariknya menakir, jadi suka Asa gitu. Sama Rami sih masih inilah. Sebenarnya kalau gue tuh sempat kepikiran Parita ya untuk jadi bias, tapi susah sih nyari bias di Baby Monster anjir. Asa sih itu kan Parita. Anggun Lee. Nah, Rami. Yeah. Asa tuh manis banget tau kalau di luar stage kayak gini kayak. Neneng Rora. By the way, maknanya tuh kita kan? Ikuita. Aku salah nama nyebutnya. Bahasa aneh gitu nyebutnya. Rami. Itu ya suara Rami yang ini tuh. Jujur gue tuh tahu lagu Baby Monster Sis itu gara-gara Rami ini.
Kan juga suka biasa tuh karena biasin tuh karena si Rami. Soalnya Siren Force-nya tuh FWP terus malah jadi oh, enak banget nih suara orang. Asa Arita tuh anggun li banget. Pagi nih. Cak ulang. Ini pas waktu mereka di frame foto ini cak tuh. Ini cakep wih. Ini Rami, Rora, Parita. Ih, Parita tuh vibe-nya Vibe siapa ya? Hei, Ahyun. Eh, cakep ya. Ah, ending ininya. Ending posenya kayak ini. Dia udah punya ciri khas sendiri ya, baby monster gitu kan. Tanduk. Ish. Oke. Gue baru benar-benar ini kayak baru banget lihat si MV-nya. Oke sih, gue suka MV-nya, geng. Cara oh, cantiknya mereka udah pasti lah jelas ya, terpampang cantiknya, apalagi tadi melihat Neng Asa, aduh ya Allah. Walaupun sebenarnya kalau di MV kayaknya banyak ya, aku nggak bisa ya guys, gue nggak bisa kayak mana yang ya gue yang biasin siapa gitu di MV-nya, karena tapi gue suka apa kecak tadi gue, pesona mana ya, pesonanya mereka tuh beda-beda sih. Jadi gue tuh suka, kalau gue sendiri ya, dari tipe gue untuk ini suka Arita sih untuk vibe-nya ya, karena Arita tuh kayak mana ya guys, terlihat gitu sebuah aura-aura anggun linya gitu. Tapi tetap ya, aduh ya Allah, Asa di semoga Asa terlihat di sini. Karena gue suka kalau member apa kayak member-member yang biasanya gue tuh suka gara di luar stage ya rata. Tapi kalau misalkan ada yang senyumnya manis-manis banget gitu kan, biasanya gue langsung suka, langsung cinta. Ya, biasa gue tuh caranya adalah yang manis, rambut pendek apalagi short hair terus tapi udah sih udah fix. Gitu, biasa gue. Tapi di sini enggak ada yang rambut pendek anjir. Ah. Oke, mungkin sekian aja ya guys kali ini reaction kali ini untuk Baby Monster. Gue juga mau sebenarnya gue yang mencoba lagi nge-record kayak gini nih. Sebenarnya gue mau ngetes lagi ya. Jadi terima kasih, sampai jumpa lagi di video reaction berikutnya. Sekian, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. I love you and let's grow up guys. Bye bye.